Ya. Wa a'la maqam fil firdaus al-a'la huwa maqamul wasilah. Dan setinggi-tinggi maqam pada syurga firdaus itu adalah maqam al-wasilah. Wa man sa'ala Allahu lahu al-wasilah halat lahu syafa'atuhu yawmal qiyamah. Dan barang siapa yang masa dekat dunia memohon wasilah, nanti akhirat dia akan dapat wasilah, maqam yang paling tinggi. Apa dia? Disebutkan, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alai fa inna man salla alayya salat sallallahu alaihi ashara thumma sallallahu ta'ala li. Bila seseorang tu mendengar azan, maka dia pun ikut balik macam mana muazzin sebut, dan kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lepas azan dia mohon wasilah. Betul tak kita baca doa lepas azan? Dan orang yang mohon wasilah inilah yang insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan maqam al-wasilah fil jannatil firdausil a'la, dalam syurga firdaus yang sangat tinggi. Sebab tu jangan buat mudah mendengar azan. Jangan buat mudah berdoa lepas azan tu. Sebab itu kita memohon wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan, maknanya kecintaan kita kepada Nabi, selawat kita kepada Nabi, kepatuhan ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan kita mendapat ketinggian, kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi banyak perkara tuan-puan. Tadi kita nak beramal apa dia? La ilaha illallah. Banyakkan. Terlalu afdal zikir yang namanya la ilaha illallah. Yang kedua, jangan tinggalkan doa selepas azan. Atau maksud lain, doa memohon wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam syurga Firdaus ada satu maqam kedudukan yang disebut oleh Dr. Syaban Muhammad Ismail, iaitu maqam al-wasilah. Masya Allah, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik kakak yang dikasihi sekalian, ya, bila seseorang itu nak masuk syurga, maka kita dapat lihat kehidupan dia, perkataan dia, cara hidup dia sangat berbeza dengan orang tak nak. Ustazah ambil satu contoh. Ada seorang wanita yang difahamkanlah, Ustazah tengok dia ni seorang doktor perubatan. Dan Ustazah suka follow dia. Tengok dia dekat medsos. Sebab Masya Allah sangat memberi inspirasi. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian, untuk dia mendapat cahaya Islam, Masya Allah subhanallah memerlukan perjuangan yang terlalu besar. Berbanding kita tuan-puan, Allah hadiahkan Islam itu, sebagai hadiah paling besar untuk kelahiran kita. Dihadiahkan Islam terus. Sebab itu lahir je kita dulu tuan-puan, ya, cepat-cepatlah ayah kita ni ambil. Lalu apa yang ayah kita buat? Diazan dan diiqamahkan di kanan dan kiri telinga kita. Masya Allah. Itu satu gambaran tuan-puan. Allah hadiahkan kelahiran kita. Allah tatang kelahiran kita dengan nikmat Islam dan iman. Sebab tu kalau sambut ulang tahun kelahiran, jangan lupa hadiah paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ni sambut ulang tahun kelahiran, lain macam perangai dia. Benda tak buat masa hari lain itulah dia buat. Melompat terkinjar lah apalah, dia lupa ke bahawa ketika mana hari kelahiran dia dihadiah dan dikurniakan oleh Allah nikmat yang sangat besar, nikmat Islam. Tak ada perjuangan kita nak dapat nikmat Islam macam doktor yang ustazah akan cakap. Tahu-tahu ambil gambar ayah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Dah terus masuk. Subhanallah, hadiah Allah pilih. Allah istimewakan. Sebab tu bila menyambut ulang tahun kelahiran, ingat balik hadiahnya. Check balik. Seteguh mana Islam aku, iman aku kepada engkau ya Allah. Sedangkan masa aku lahir, kau hadiahkan aku Islam. Doktor tadi tuan puan sekalian, dah besar. Dah menjalani sebuah kehidupan sebagai yang bukan Islam. Dah belajar kitab-kitab agama yang dia anuti. Bahkan telah berkhidmat dekat pusat-pusat agama yang dia anuti. Dia percaya dengan kepercayaan tu. Dia yakin. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Allah nak bagi dia hadiah. Hidayah dan hadiah Islam. Maka semudah tuan puan, ketika mana COVID, PKP, apa lagi nama MCO ya? Kan? Dia doktor. So dia melihat apa dia? Sekarang ada beberapa, dia panggil apa ya? Protokol-protokol kan yang kena diikut. Pertama, pakai mask. Kan semua orang kena pakai mask. Semua orang kena tutup sebahagian daripada muka mereka. Padahal muka ni lah yang paling nak tayang sekali. Betul tak? Tapi tiba-tiba satu dunia sepakat. Apa dia? Separuh dia tutup. Hidung tutup, mulut tutup. Dia dah mula rasa lain dah. Sebab dia tidak dapat menyangkal, hati dia berkata, eh, ini sebahagian daripada bentuk pakaian muslimah. Dia tak dapat sangkal. Hati dia kuat kata, eh, ini pakaian muslimah. Sebahagian daripada muslimah pakai niqab, pakai purdah. Kemudian tak diberikan, tak dibenarkan bersalam. Betul tak? Masa PKP mana boleh salam-salam, semua macam ni. Macam ni. Macam-macam gaya salam tak boleh kan, ya? Hati dia tu dia tak dapat nak sangka tuan-puan apa dia. Eh, sekali lagi ini muslimah. Muslimah tidak mudah-mudah mengulurkan tangan dia bersalaman dengan sesiapa sahaja. Muslimah tidak mudah-mudah disentuh oleh mana-mana lelaki. Sekali lagi tuan-puan dia tak dapat nak tahan. Hati dia berkata, muslimah ni muslimah. Kamu nampak muslimah-muslimah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bebas tangannya bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahram dia. Yang ketiga, sentiasa kena basuh tangan. Banyakkan basuh tangan, cuci tangan. Dan dia tidak dapat menyangkal, tuan-puan sekalian, hati dia bergema mengatakan, ini muslimah. Muslimah itu Masya Allah selalu mengambil wuduk, basuh tangan, basuh muka. Mungkin dulu orang kata, kenapa ibadah-ibadah nak kena basuh tangan? Kan? Basuh muka cukuplah, basuh kaki lah, basuh tangan lah. Ha, tengok, sains pun boleh kaji dah. Macam mana Allah menjaga urusan kita dunia dan akhirat. Masya Allah, Subhanallah. Dia tak dapat buang ke hati dia, kuat mengatakan, sampai dia terpaut dengan muslimah. Maka sangat malang tuan-puan, kalau kita nak masuk syurga, sudah terpilih menjadi muslimah, kita tak terpaut dengan muslimah. Kita tak terpaut dengan ciri-ciri muslimah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Kita pula yang komplain, kenapa muslimah kena begini, kenapa muslimah kena begini. Sedangkan seorang sahabat nama Dr. Karisa, tuan-puan sekalian, bawalah dia ke mana-mana forum, ceritalah tentang pengalaman hijrah dia kepada agama Allah, kepada fitrah, dia akan cakap yang mengetuk hati dia adalah tentang bagaimana istimewanya muslimah dijaga oleh agama Allah, yakni agama Islam. Menyebabkan saya rasa saya nak tahu tentang Islam. Boleh jadi banyak lagi yang Islam jaga. Boleh jadi banyak lagi yang Islam pelihara. Maka saya memulakan pencarian saya mengkaji setiap amal-amalan yang ada dalam kepercayaan agama Islam.